Selamat datang teman-teman semuanya di WeView Channel. We watch and present something or everything. Saya artis kambuhan. Kita berada di Deco Plats, sebuah toko di Cigadung Raya nomor 2, menjual ornamen interior. Dan kali ini kita akan membahas tentang seorang ilustrator yang hasil karyanya nanti kita akan ceritakan lebih panjang lagi. Yang pasti beliau sudah cukup berprestasi ini ya, buktinya. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya perkenalkan Mbak Laksmita Indira Hatur Nuhun, atau biasa kita sebut Mbak Laksmita Hatur Nuhun Shopping-nya ya. Sudah hadir ke kami. Mbak Laksmita, sejak kapan sih? Karena setahu saya sepertinya udah cukup lama nih. Ya. Jadi sebelumnya nggak langsung kerja jadi ilustrator. Saya tuh dulunya akuntan. Oh iya? Ya. Akhirnya berhenti. Terus ngapain ya gitu? Di rumah kayak nggak ada kerjaan. Terus iseng-iseng ngeliat blogspot, dulu belum zaman Instagram. Blogspot ya? Blog ya. Okay. Blog itu blogspot. Dulu nggak musim di artis di sini, soalnya banyak di luar ngapot gambar-gambar lucu-lucu gitu. Terus kayak ikutan aja gitu, iseng aja tadinya, nggak bermaksud nyari kerjaan di situ, nggak sama sekali. Jadi iseng aja gambar, pertama gambar di blogspotnya kan kayak orang berkarya gitu, jadi saya lebih pengen menampilkan ya, bukan kayak Friendster ya zaman dulu tuh. Iya, nyari teman kalau. Nah, bukan yang gitu-gitu. Akhirnya ngapot, terus ngapot tiba-tiba tuh ada yang komen dari luar juga, katanya gambarnya lucu, bagus sih. Semuanya rasanya diapresiasi gitu. Kayak gitu komen sesederhana itu gitu, rasanya tuh jadi kayak gambar lagi ya gitu, padahal baru satu tuh, baru satu terus gambar lagi ya besokannya, terus ketagihan jadi karena berteman gitu sama yang memberi teman sama ilustrator atau seniman di luar itu nggak ada deh kayaknya, kalau dari Indonesia nggak pernah kayaknya sih, karena tipikal-tipikal yang kalau boleh saya memberi komentar gitu mah ini tipikal-tipikal gambar yang buku-buku cerita anak-anak dari luar loh. Ya? Saya ingatnya sih waktu kecil Hans Christian Andersen. Benar. Ya. Sekitar tahun pertengahan tahun 2010, tiba-tiba ada yang mengontak saya via email, ternyata salah satu editor dari Gramedia. Ya. Saya juga nggak tahu itu linknya dari mana kan. Kan tadinya nggak rencana nyari kerjaan atau nyari apa gitu, iseng aja, keiseng. Nggak tahu tiba-tiba ada yang terus katanya mereka tertarik sama style gambar saya, mereka nawarin mau nggak. Jadi si Gramedia tuh itu saat itu tuh lagi ngeluarin buku seri klasik kayak gini, seri klasik itu novel terjemahan klasik literatur Inggris literatur. Lagi mau merilis menerbitkan seri klasik ini, novel terjemahan, mau nggak kamu jadi ilustrator kami nih gitu. Beres dari akuntan. Asal nggak percaya gitu, dari iseng doang gambar. Gambar juga masih jelek, nggak punya scanner dulu, jadi saya nggak nge-scan di foto gitu. Oh, jadi pure nggak cepret, posting. Beda lah sama sekarang, Instagram itu kan kayak estetik banget gitu, dulu atau apa gitu. Dulu mah DIY ya, foto-foto, cepret ke, post. Ya udah dari situ, mau banget. Oke. Jadi dari tahun 2010, ini cover baru sebenarnya yang dulu tuh. Jadi mereka tuh pertama nerbitin seri klasik cover lama, saya. Itu udah berapa buku? Saya lupa, sekitar 20. Saya lupa, karena itu udah lama ya, dari tahun 2010 kan. Iya, pasti. Terus break sebentar, bikin lagi, nerbitin lagi dengan cover baru, ini cover baru. Cover lama saya udah
nggak terlalu nyimpan soalnya banyak yang minta gitu. Saya juga agak nyesel sih. Agak nyesel soalnya itu kan lumayan ya itu zaman dulu gitu. Kalau saya zaman dulu kalau saya lihat di Instagram tuh ada orang yang upload foto cover yang zaman dulu saya bikin tuh saya sampai ini dari mana gitu kok masih ada gitu. Saya aja udah ngapain. Yang bikin sendiri istilahnya ya, kemana gitu ya, ini cover baru. Tetap serinya sama seri klasik. Seri klasik, cover baru. Mungkin cerita ada yang sama. Ceritanya sama. Ada yang berbeda. Sama, ya. Ini juga cuma beberapa, soalnya banyak sih di rumah terlalu banyak. Terus kebetulan ada teman saya di Fastforward Track Club, Didit. Dia tuh ngontak saya juga pengen dibikinin cover album buat yangnya Fastforward Record, Hollywood Nobody. Ya saya tahu. Kita tahun berapa sih ini? Menjelang 2010, antara 2010-2011. Nah, itu. Jadi lumayan lah ya banyak memperluas networking. Nah, dari situ orang jadi pada tahu juga. Tahun 2016 kalau nggak salah, Aji dari Silver Grace. Dari Silver Grace, mentor dia. Mas Aji. Mas Aji. Aku tahu Mas Aji. Aji kemarin itu. Aji ketemu Mas Aji. Ya juga kontak saya pengen bikinin cover album. Itu dari Anoa Record. Anoa Record. Iya. Untuk yang berikutnya nih yang saya pengen tahu nih Mbak Gita, iya. Kenapa memilih style seperti ini? Ya, ini saya keren loh, agak tapi ceritanya bisa anak-anak gitu. Iya, jadi kan saya kan nggak punya sekolah art secara formal. Saya tuh benar-benar otodidak belajar. Dari YouTube, dari poin dari manapun lah saya belajar. Nah, dulu juga saya gambar cuman asal doang, nggak tahu teknik apapun, nggak tahu, pokoknya terserah saya aja. Kan, nah, ketika saya udah mulai dapat kerjaan, saya merasa harus skillnya harus tambah. Nah, saya mulai belajar nih. Gini ya cara belajar bikin mata yang benar, atau gambar hidung yang benar, atau ini. Jadi misalnya saya ngikutin cara gambar mata sini gini, jadi kayak sama orang, jadi nggak ada bedanya dong gitu, saya merasa gitu ya. Kayak ngapain gitu, nggak ada identitas bagi saya. Kan saya juga dari situ kan tetap belajar dari orang-orang, cuman saya jadi nemuin cara gambar saya sendiri gitu. Cocok kan jatuh ke gaya seperti ini lebih kurang apa sih, ada namanya nggak nih style yang seperti ini tuh? Jadi orang-orang tuh kayak seringnya ya kalau gambarnya tuh kayak surrealis. Tapi nggak tahu ya, saya tidak surrealis tuh kayak menggabungkan objek dengan objek lain yang absurd gitu, yang aneh gitu. Jadi nggak tahu ya, padahal nggak bermaksud untuk bikin langsung. Iya, paham. Hanya mungkin dari bentuk mengalir aja. Jadi, terserah orang sih kalau misalnya menilai saya surrealis, silakan. Nggak bermaksud cuma. Paham. Hanya karena ini klik gitu ya, sesuai dengan sesuai hati saya. Jadi menurut saya. Karya itu bukan hanya sekadar estetik doang. Menurut saya harus ada nilai sentimentalnya. Jadi kamu masih jiwa ke lukisan ini? Memberi jiwa ya, dalam sebuah karya. Ya, menurut saya. Saya setuju. Jadi nggak hanya estetik doang gitu, hanya bagus atau apa.
apa gitu, tekniknya sempurna banget. Tapi kalau nggak ada jiwanya kayak nyata, bagi saya sih kayaknya ada yang kurang. Jadi harus ada nilai sentimental. Baik, teman-teman, ini salah satu tips juga nih dari Mbak Tita. Gimana kalau mau berkarya, siap-siap memberi jiwa. Siap-siap. Karena bukan cuma Mbak Tita yang ngomong ya. Ini saya lebih memperjelas karena Mbak Tita memberi statement itu seperti tadi. Banyak teman-teman yang lain yang suka berkarya pun seperti itu pernah ngobrol. Pernah nggak dapet istilahnya kerjaan nih ya dari yang di luar Indonesia? Karena kan dari awal cerita tadi kan yang komen pertama ketika kerisengan berkarya ya, itu justru jadi kemarin beberapa bulan yang lalu ada yang ngomong juga di Instagram. Jadi sebuah organisasi non profit NGO, ya NGO, sebuah organisasi non-profit berbasis di Switzerland. Jadi mereka tuh kayak bikin kolaborasi artis dari berbagai macam negara, bikin cerita untuk meng-encourage orang-orang yang depresi, homeless, ya gitu-gitu. Jadi bikinnya tuh kayak satu cerita 9 artis dari berbagai negara. Jadi satu cerita tuh jadi 3x3 namanya. 3x3 story. Misalnya temanya apalah, temanya tentang mental health apa gitu ya. Misalnya tentang kecemasan. Ya. Jadi si artis dari Italia bikin gambar ini dilanjutin ceritanya sama dari negara mana? Nah, saya termasuk di situ. Ceritanya macam-macam. Gitu. Terus itu mau dijadiin zin. Terus itu seru juga sih karena kita ngikutin cerita sebelumnya kan gambarnya gitu. Oh, kayak sebuah game gitu ya. Jadi ngikutin gitu. Itu seru itu. Tantangannya oke lah gitu. Terus sama ini yang satu lagi. Ini gak nyangka banget sih, jadi saya tuh udah lama seneng banget ngeliat ada namanya galeri, art galeri di LA namanya Toy Art Galeri ada di Instagram. Baik. Seneng banget ngeliat lukisan-lukisan itu bagus-bagus gitu di Instagramnya, kayak gak biasa lah, aneh-aneh gitu. Unik ya? Unik lah, mirip-mirip begini lah yang aneh-aneh gitu. Bener, style-nya tuh. Udah dari 2015 lah saya ngikutin si Toy Art Gallery gitu. Bagus-bagus gitu. Apaan yang saya bisa ke situ gitu. Amin. Itu keren banget gitu. Orang-orangnya keren. Gambar-gambar bagus menurut saya ya gitu. Nah suatu kali, 2 bulan yang lalu, mereka ngadain kontes. Kontes art gitu. Yang menang bakal masuk di mereka. Galerinya mereka. Dan gambarnya dijual gitu. Bisa di print sama mereka, dijual dalam bentuk print. Siap. Ah, iseng dong. Iseng banget ya. Iseng lagi iseng doang. Enggak berharap apa-apa. Saya mah merasa jauh lah sama iya. Sama artis-artis di situ merasa. Cuma iseng doang. Maksudnya mah nanti tulus ya. Suka berkarya apa? Coba gitu. Nyatanya ya. Weh. Iya, seneng banget. Dang. Itu dari 2015 rasanya ngagungin art gallery itu. Sampai ada terima email aja sampai gemeteran kayak, "Hah, beneran saya jadi bagian art gallery ini gitu." Yang saya impi-impiin dari bertahun-tahun lalu. Nah dari situ dikontrak beberapa gambar saya dikontrak eksklusif, nggak boleh dikasih sama orang, hanya untuk mereka dijual dalam bentuk print. Iya, jadi sekarang selain kontrak sama publisher di sini, kontrak sama art gallery di luar itu. Oh iya. Jadi ada dua kontrak yang berjalan ya, sekarang ini. Berjalan. Pendengar barusan nih, dengan sebuah galeri besar ya, Toy Art Gallery di Los Angeles ya.
Kira-kira boleh cerita sedikit nggak bentuk apa kerjasamanya seperti apa? Jadi saya punya beberapa gambar misalnya ya, nggak boleh. Jadi cuma untuk mereka nih dikirim filenya ke mereka dalam bentuk div. Oke. Nah, nggak boleh di ini ke orang lain ya, ke orang. Pokoknya eksklusif hanya untuk mereka. Karena nanti sama mereka, misalnya ada yang mau beli printan saya disuruh tanda tangan sertifikat keaslian. Itu hanya eksklusif hanya limited edition. Limited edition hanya 25 print setiap gambar. Jadi ntar saya tanda tangan, misalnya yang pertama kejual 1/25, yang kedua 2/25, sampai 25. Limited edition. Ada 4 gambar saya di galeri itu. Di galeri itu. Dikurasinya sama mereka. Dikurasinya sama mereka. Iya, jadi mereka yang milih. Nah tapi kalaupun misalnya pengen gambar baru, misalnya nih. Boleh nggak, saya nanya gitu, boleh nggak aku bikin gambar baru, saya kasihin ke Toy Art gitu. Boleh aja, tapi harus tetap di review dulu. Masuk nggak sama tema kita gitu, masuk nggak sama tema kita. Kalau masuk boleh, silakan gambar lagi gitu. Medianya tuh kalau buat membuat karya nih, apakah langsung ke plak, kanvas misalkan, apa nih? Terus kira-kira alat ininya, alat goresnya menggunakan apa? Karena saya medianya watercolor, pensilnya gitu. Jadi yang saya gunain watercolor sih kebanyakan. Kalau untuk kerjaan pasti sketsa dulu. Nggak bisa langsung, nanti kalau preview ntar di koleksi pusing. Okay. Ada yang salah gitu. Jadi lebih baik sketsa dulu, udah deal ini nih, kayak gini-gini. Baru saya warnain gitu. Kalau kerjaan ya, di lain itu, lain kerjaan, langsung aja sih nggak terlalu... Nggak terlalu sering buat kerjaan ya? Kalau kerjaan kan karena ini, karena order gitu. Kamu harus gambar ini diatur gitu. Benar. Kalau sendiri ya bebas aja. Kadang pakai sketsa, kadang lagi enggak, lagi malas langsung gitu. Namanya kalau nggak pakai sketsa tuh loose paper color gitu. Jadi kayak apa ya? Nggak, bukan abstrak ya. Kalau musik mah ngejam lah. Loose aja gitu. Loose aja. Proper. Atau doodling. Iya. Nah, kayak ngedoodling. Cuma kan media. Terus biasanya kalau saya lagi art block. Apa itu? Art block tuh lagi stuck, nggak ada ide. Oh, mentok. Mentok, iya. Mentok. Nah, kalau lagi harus gambar apa, nggak ada inspirasi. Kemudian loose aja. Jadi coret-coret bebas. Mewarnai itu kan butuh pengalaman, butuh sentuhan, lain-lain yang sifatnya. Lo mikirin ini, palet warna, ini tuh paling susah sih menurut saya. Mikirin palet warna, karena menurut saya palet warna seorang seniman itu salah satu dari identitasnya. Signatur ya. Kalau saya tuh kan cenderung apa ya, warnanya tuh enggak. Arti color gitu lah, arti color. Enggak yang mechang gimana ya? Ya, agak dark sih, jadi seperti yang pernah saya komen gini ya. Ini tuh agak dark sebenarnya, si karya-karya. Enggak colorful gimana gitu. Nah itu tuh menurut saya identitas, bagian dari identitas. Bagian dari identitas. Iya. Karena jadi orang gak tahu gitu. Ini pasti si Mita nih yang gambar, soalnya warnanya gini-gini gitu. Jadi kalau saya tiba-tiba pakai warna misalnya mencang, neon gitu, pasti lain si Mita ya, atau ya aneh aja gitu. Siap. Karena itu udah jadi identitas aja. Jika ada permintaan, coba deh keluar dari signature color-nya tadi. Karena itu saya mau nyambungin sama pengalaman unik ya. Oke, pengalaman unik. Jadi pernah di
ada kerjaan nih, bukan dari Gramedia, adalah penerbit. Nggak usah saya sebutin. Iya. Udah bikin sketsa, udah saya warnain. Okay. Pokoknya udah hampir 90% udah dia lah pokoknya semuanya gitu. Dan mereka juga tahu karya saya tuh kayak gimana, mereka tahu persis, karena kan nggak mungkin dong klien seorang seniman terus udah nggak lihat portfolio, nggak mungkin. Pasti lihat portfolionya dulu, cocok nggak nih gitu. Mereka pas udah lihat dong gambar saya kayak apa, secara cocok. Nah, ini pun gitu sama, udah tahu karya saya, cara gambar saya seperti ini, cara mewarnai saya seperti ini, udah dia semua. Terus dikomentarin sama dia, boleh nggak warna tangannya? Dulu saya kalau nggak salah cara saya mewarnai tangan itu bagian sininya itu merah-merah gitu. Okay. Jadi cara saya aja gitu, oke? Okay? Nah, dia tuh komentar, boleh nggak si ininya tangannya warna merah-merah kayak berdarah, kata dia gitu. Sebenarnya saya males sih gitu ya, kayak ya kan itu cara mewarnai. Dalam hati ya, kalau nggak mau cari aja, tapi ya udahlah ya. Soalnya gambarnya udah jadi. Oh iya. Boleh nggak sama di koleksi gitu warnanya? Oh, udahlah, daripada ribut. Ya udahlah, di koleksi nggak terlalu signifikan ini. Oke. Semua udah jadi nih. Oke, tangannya udah menurut dia, ya. Backgroundnya udah pas, semua background tuh kayak gini-gini ya. Tatap. Pas terbit, okay. Backgroundnya dirubah warnanya sama dia. Wow. Terus saya sakit hati nih sebenarnya. Saya udah milih warna ini loh, maksud saya palet warna tuh. Saya udah milih warna contoh ya. Ini warna ini tuh nggak random saya pilih. Iya. Hasil. Menurut saya udah harmonis aja. Wah, hijaunya pengen kayak gini. Nggak mau hijau lain. Kamu ide kayak ini nggak akan cocok, semuanya. Ini udah deal gambar ini, oke? Pas terbit sama dia si ijonya diubah jadi warna apa yang merah? Anjir jauh. Makanya selain estetik rusak semua, konsep gambar hilang semua, rusak benda, pokoknya jadi ini bukan warna palet saya gitu. Warna merah ini bukan warna merah saya. Gitu, saya marah sih sebenarnya, sakit hati. Makanya gak mau kerja sama lagi sama penyakit dah. Iya. Dah kayak gitu pengalaman. Makanya saya merasa jadi itu bukan gambar saya. Nah, dan nama dicantumkan. Udah terlanjur. Kalau misalnya nih, saya ketemu sama orang, saya bilang nih, mendingan nama saya gak usah dicantumkan. Saya gak merasa gambar saya seperti ini, soalnya jelek banget jadi. Kenapa jadi merah gitu? Baik teman-teman semuanya, begitulah obrolan yang cukup bagi saya menyenangkan dan banyak sekali hal-hal positif yang bisa saya gali ya dengan Mbak Laksmita Indira. Dan semoga itu juga berefek dan memiliki manfaat sama bagi semua teman-teman yang melihat tayangan ini. Dan sekali lagi, tetap semangat, tetap produktif. See you later, alligator. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, di mana masangnya terserah. Atur nuhun. Ciao. Atur nuhun. Sekali lagi. Bye. Wis can. Paruban. Kurang aneh.